marah ini boleh terjadi. Menurut Dr. Rozanizam Zakaria, perasaan dan pemikiran negatif terjadi disebabkan oleh amygdala hijack. Apa itu amygdala hijack? Sebelum cikgu jelaskan atau kongsikan apa itu amygdala hijack, jom. Awak berkenalan dengan amygdala dan prefrontal cortex. Okey, amygdala adalah bahagian spesifik dalam otak tengah manusia yang berperanan dalam memproses emosi manusia. Manakala prefrontal cortex pula sifatnya adalah rasional, berperanan dalam mengurus dan mengawal tingkah laku manusia. Amygdala hijack berlaku apabila otak emosi mula mengambil alih peranan prefrontal cortex dan menguasai emosi, pemikiran serta tingkah laku manusia. Bagaimana perkara ini boleh terjadi? Menurut Dr. Rozanizam, dalam keadaan marah, otak mendefinisikan situasi tersebut sangat mengancam diri sendiri. Oleh itu, amygdala mula mengambil alih peranan prefrontal cortex, terutama apabila gagal mengawal emosi marah yang sedang berapi-rapi dan meluap-luap ini. Apa sebenarnya masalah pula kalau amygdala ini merampas kuasa prefrontal cortex? Jom kita lihat apa masalahnya. Apa masalahnya kalau amygdala merampas kuasa prefrontal cortex? Okey, kita akan membuat keputusan atau tindakan berdasarkan keinginan rasa selamat sahaja, iaitu ada tiga cara. Pertama, lari dari masalah. Kedua, melawan semula. Atau yang ketiga, membekukan diri sendiri tanpa membuat apa-apa. Sebenarnya, ketiga-tiga tindak balas ini tidak menyelesaikan masalah, hanya menyelamatkan diri sendiri pada sementara waktu sahaja. Ini kerana sifat amygdala hijack ni lebih mementingkan diri sendiri dan sering bertindak tanpa pertimbangan rasional.